Vietnam ditahan Myanmar 1-1 Park Nang Su Meradang. Setelah dapat laporan dari pelatih Vietnam U19 di turnamen AFF U19 yang diselenggarakan di Stadion Gelora 10 November. Hang Su sebut tuan rumah ciptakan suasana tak nyaman bagi permainan timnas Vietnam U19 sehingga gagal menang atas Myanmar. Ketika ditanya dengan ketidaknyamanan Park, Hang Su sebut lampu stadion gelap ini sangatlah mengganggu permainan cantik kami, ujar mantan pelatih senior Vietnam itu. Tampaknya tuan rumah takut ketemu kami, sepertinya begitu, ujar Hang Su sikit emosi. Hang Su juga sebut gol Vietnam dianulir wasit, sepertinya wasit manfaatkan gelapnya stadion, ujarnya. Bagaimana menurut kalian soal Vietnam kecewa dengan lampu stadion yang tidak terang ini?